saudara-saudara kita, masyarakat kaum duafa yang akan kita bagikan sedekah Jumat dari rekan-rekan bikers muslim yang bekerja sama dengan channel Al-Fatah 21R. Kita terus menelusuri ya jalan-jalan Kota Bitung mencari saudara-saudara kita yang bekerja sebagai tukang sapu ya. Insyaallah di hari Jumat yang mulia ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mari Bu, sini Bu. Nah, ini ada beberapa orang ya. Sesana.
sarapan dulu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, wololo habari, Pak. Wololo habari. Ya, alhamdulillah piop-piop. Ini, Pak, makanan pagi. Masih mukul apa, Pak? Alhamdulillah, sahabat Al-Fatah sekalian, saya dari Al-Fatah 21 RA Channel bekerja sama dengan rekan-rekan bikers muslim, ada dengan ketua bikers muslim Kota Bitung dengan Bapak siapa? Nah, kemudian ada dengan Ustaz Abdurrahman. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi menggalakkan kegiatan bagi-bagi rezeki, bagi-bagi berkah sedekah Jumat. Sahabat Al-Fatah sekalian, insyaallah apa yang kita bagikan hari ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi manfaat juga untuk saudara-saudara kita yang menikmati sedekah yang kita berikan untuk hari ini. Insyaallah hari ini sudah selesai. Kami mohon doanya dari sahabat sekalian agar kami Al-Fatah 21 dan Bikers Muslim Kota Bitung bisa terus menggalakkan kegiatan-kegiatan sedekah seperti ini. Insyaallah kita akan coba mendengarkan 1-2 kata dari Ketua Bikers Muslim Kota Bitung bersama dengan Pak Usman. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target kita yang kita serahkan sedekah Jumat kita pada hari ini adalah mereka para pejuang kebersihan yang ada di Kota Bitung beserta para pemulung ataupun pedagang dan pemulang yang dimasukkan. Insyaallah ke depannya kami dari Bajar Muslim dan Bajar Al-Fatih akan bersinergi, kolaborasi, karena kegiatan ini baru kegiatan perdana dan insyaallah kita akan mengevaluasi kekurangan daripada sedekah Jumat ini. Dan kepada rekan-rekan yang ingin bergabung bersama kami, kami persilakan. Kami hanya 3 personil atau 3 payung yang saat ini menggalakkan awalnya daripada sedekah Jumat. Dan terlebih khusus kepada anggota Bikers Muslim ataupun sahabat Al-Fatih, kiranya lebih memberikan diri agar bisa melibatkan, memberikan kontribusi untuk menyerahkan langsung kepada mereka berupa nasi kotak. Dan ini insya Allah akan menjadi rutinitas kita 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali. Demikian yang dapat kami informasikan pada pagi hari ini pada Jumat Barokah. Insya Allah kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat kuat oleh Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.